ke-77, Rabu 17 Agustus 2022, Pondok Pesantren Al-Falah Kloso Mojo Kediri segera dimulai. Masing-masing pemimpin menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan saya terima. Kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan. Pimpinan saya Abdul Ali. Selanjutnya. Siap! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak!
laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor. Upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Sang Merah Putih, hormat.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita berdoa bersama. Kita tunjukkan pertama kepada rombongan beliau Romo Yai Nur Huda Jazuli yang sekarang sedang melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan perjalanan dan pelaksanaan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, kita doakan kepada para pejuang negeri yang telah dengan berbagai macam cara pengorbanan jiwa dan raga serta harta untuk kemerdekaan bangsa ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta mulai.
mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد para peserta apel bendera dalam peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 yang kami banggakan. Kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa ini merupakan perjuangan yang luar biasa yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa dan negeri ini. Selama 3,5 abad, bangsa dijajah oleh Belanda, Portugis, terakhir muncul Jepang selama 2,5 tahun menjajah negeri ini, menindas, merampok, merampas harkat martabat bangsa dengan paksa. Kekayaan alam yang penuh limpah mereka bawa dari negeri ini, mereka curi dari negeri ini. Dengan penuh keberanian, para pahlawan kita menghadapi mereka melalui perlawanan, perjuangan yang dilaksanakan di berbagai daerah, hanya bermodalkan senjata ala kadarnya, bambu runcing, alat dapur dan sebagainya, dengan keyakinan bahwasanya negeri ini harus kita ambil alih untuk kesejahteraan anak cucunya. Maka dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa ini bisa merdeka. Bangsa ini telah lepas daripada penjajahan. Bangsa ini menjadi bangsa yang terhormat di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, di dalam pembukaan undang-undang dikatakan, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa ini telah merdeka. Tanpa itu, nihil kita akan menang menghadapi penjajah dengan mesin perang yang cukup mahir. Mesin perang yang cukup handal, bambu runcing dapat menghalau itu semuanya. Ini adalah semata-mata berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang dilantunkan dalam pembukaan menunjukkan bahwa orang-orang kita, pejuang-pejuang kita dulu, juga mereka memiliki akidah yang kuat. Tanpa turun tangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin kita mengusir penjajah dari negeri ini. Perpaduan antara pejuang-pejuang negeri yang notabene-nya adalah orang-orang pribumi dengan para kiai, para ulama, mengusung tekad yang bersama, mengusung kekuatan bersama untuk kemerdekaan negeri ini, maka tercapailah
kemerdekaan ini sampai sekarang kita sudah 77 tahun menikmati kemerdekaan ini. Maka apa yang telah didapatkan oleh para pejuang negeri ini dengan mengorbankan jiwanya, dengan mengorbankan raganya, harta anak dan cucunya, setelah merdeka mau kita kemanakan bangsa ini? Semuanya adalah terletak di tangan kalian semuanya. Inna fi aidikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Sekarang ini bangsa ini, negeri ini, semuanya adalah tergantung di tangan kalian, tergantung di tangan para penikmat kemerdekaan yang sekarang ini berada. Dan di pundak kalian semuanya besok kehidupan bangsa dipertaruhkan. Ketika kalian semuanya memiliki keilmuan yang memadai, memiliki etika yang baik, akhlak, ideologi yang baik, maka tidak akan bergeser sedikit pun negeri ini dari yang namanya NKRI. Tetapi kalau generasi yang sekarang atau generasi yang penerusnya berubah pikiran, maka mungkin bangsa ini akan digadaikan ke orang luar. Na'udzubillah min dzalik. Menjaga bangsa terbentuk dalam dua pilar, apa yang dikatakan oleh beliau Romo Ahmad Zainuddin Jazuli. Pilar pertama adalah peranan para ulama. Maka kalian dalam hal ini adalah orang yang di baris pertama untuk mempertahankan negeri ini dari yang namanya kebejatan moral, dari yang namanya kebodohan. Tirulah sebagaimana apa yang dilakukan oleh Mbah Eyang kita, Mbah Hasyim Asy'ari, sebagai guru besar daripada Romo Yai Ahmad Jazul Usman. Tirulah kepada muasis pondok kita ini yang dengan ilmunya, dengan karismatiknya mampu menanamkan para ulama-ulama di seantero ini. Tidak ada pondok yang lahir di berbagai pelosok kecuali beliau adalah tamatan Tebuireng, tamatan Al-Falah, tamatan Lirboyo, dan tamatan pondok-pondok yang lain. Ini harus perbanyak, perbanyak, dan perbanyak. Kalau sudah pondok bertumbuh kembang di berbagai pulau, di berbagai negeri ini, maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan bersinar di tempat itu pondok berada dan menyinari lingkungannya. Harmonisasi kehidupan tumbuh karena apa? Janji Allah subhanahu wa ta'ala ketika nama Allah didengungkan, ketika asma Allah dikumandangkan, maka Allah akan menurunkan rahmat di sekitarnya. Oleh karena itu, ayo anak-anakku sekalian, tugas kita, ayo di berbagai mana kita ada, di penjuru mana kita berada, sebarkan thariqah ta'lim ta'allum ahlu sunnah wal jamaah yang ada di bangsa, di negeri ini. Itu adalah merupakan bagian kita untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para pendiri, yaitu beliau Roh Al-Maghfurah Romai Hasyim Asy'ari dan Mbah Jazul Usman. Tugas kita, karena ya dikatakan kiwamud dunya biarba'ati aswa biarba'ati asya awwaluha bi'ilmil ulama, tegaknya bangsa ini adalah karena empat pilar. Yang pertama adalah bi'ilmil ulama. Ilmil ulama inilah kita semuanya, kalian semuanya yang akan menindaklanjuti, menyambung di tengah-tengah masyarakat. Ketika semua kehidupan masyarakat, sendi-sendi biar kehidupan masyarakat dalam sentuhan ulama, ulama yang bagaimana yang kita kehendaki, santri yang bagaimana yang kita kehendaki, santri yang beretikotkan ahlu sunnah wal jamaah, memiliki keyakinan kuat, keilmuan yang mumpuni, juga arif dengan lingkungan, arif dengan budaya lingkungan, tidak Islam ahli galeras keras, Islam yang serba boleh, tidak. Inilah yang diharapkan. Bangsa ini adalah keikutsertaan para kiai, para ulama untuk
menjaga bangsa ini dari perpecahan dan keburukan. Yang kedua adalah peranan daripada ulama umaro. Bi'adlil umaro. Umaro harus adil. Umaro harus bisa menjembatani antara pemimpin negeri ini dengan masyarakat di lapis grassroots bawah. Ketika umaronya mampu memerankan dengan baik, maka insya Allah sesuai dengan janji yang Allah dawuhkan melalui hadisnya, melalui Nabi, bahwasanya kiwamud dunya bi'arba'ati asya, awaluha bi'ilmil ulama, wathani bi'adlil umaro. Ulamanya mampu menyebarkan keilmuannya terhadap sendi kehidupan masyarakat, para pemimpinnya adil, maka bangsa tidak khawatir meskipun di sana sini berusaha merongrong menghancurkan negeri ini. Untuk itu anak-anak sekalian, jadilah kalian sebagai santri-santri militan yang memiliki semangat sebagaimana semangat perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa ini. Hanya dengan bambu runcing, hanya dengan celurit, hanya dengan tombak, hanya dengan keris, mampu menggenggam bangsa ini dari cengkeraman para penjajah dengan mortirnya, dengan bomnya, dengan tank wajahnya, dan sebagainya. Itu semuanya adalah patriotisme yang benar-benar perlu kita contoh sebagai generasi. Ayo, belajarlah mumpung kalian masih ada kesempatan. Karena ketika kesempatan ini lewat, sulit akan kalian dapatkan lagi. Meskipun dalilnya jelas bahwa belajar adalah kewajiban minal mahdi ilal lahdi. Tapi pada kenyataannya, ketika mas remaja lewat, kesempatan belajar sangat sulit. Hanya orang-orang yang memiliki semangat saja yang masih mau belajar sampai akhir hayatnya. Habiskan waktu kalian dengan belajar dan belajar. Teman-teman semuanya, kita rawat bangsa ini. Akidahnya kita rawat. Fisik bangsanya kita rawat. Semuanya adalah merupakan tanggung jawab kita semuanya. Ketika akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi bagian dari interaksi dan kehidupan masyarakat kita, maka insya Allah keberadaan bangsa ini akan aman selamanya. Tetapi kalau sudah rakyatnya berganti haluan dari akidah sunnah, ahli sunnah wal jamaah, pindah kepada akidah lain, apakah akidah yang garis keras ataupun garis serba boleh, maka fa insya Allah bangsa ini akan terpuruk. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini adalah tugas daripada kalian. Pahami benar ilmu yang telah diberikan oleh Romo Yai, ilmu yang diberikan oleh guru-guru kamu, benar-benar cantumkan di dalam kalbu kamu, masukkan ke dalam akal kamu, sehingga apa yang keluar dari kamu tidak pernah lepas kecuali berdasarkan ilmu dan ilmu. Tidak hanya kamu hafal alfiah, tetapi ketika alfiahnya lepas dari kamu, kemudian yang ada adalah tidak mampu. Tidak hanya kamu mau beribadah, mau melaksanakan amaliah ketika masih di pondok saja, begitu keluar dari pondok maka amalannya tertinggal di pondok, kamu tidak bawa apa-apa pulang ke rumah, ini tidak. Tetapi apa yang keluar dari kamu adalah benar-benar berdasarkan yang kamu dapatkan dari pondok. Lisannya ya, membawa keharuman, haliahnya membawa kesejukan. Insya Allah negeri ini akan jaya, jaya dan jaya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk meneruskan perjuangan para kiai kita yang telah ikut serta andil merebut kemerdekaan bangsa ini. Kita sekalian juga akan meneruskan apa yang telah diperoleh para pejuang kita untuk menyelamatkan bangsa ini. Sekarang tanggung jawab kita bersama. Ayo, rame-rame rantas, malang-malang putung. Kita perjuangkan bangsa ini sampai pada titik nadir penghabisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional.
Lagu nasional yang kedua, Mars Yalal Watan. Pembacaan doa. Mari bersama-sama acara apel pada pagi menjelang siang ini kita duduk bersama dengan doa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sulthanik اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وجميع تلامذة معهدنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين وعلمائك الراشدين أهل التقوى والاستقامة بحق قولك اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما اللهم ادفع عنا الغلا والبلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم من معنا بلغنا وبلغ من معنا آيبون تائبون إلى ربنا حامدون ربنا يا الله يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ya kalbiyan sayyidina shirata mustaqim shirata ladina tawwal maghdubi alaihim waladdallin amin.
laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Tegak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.